teman-teman, ini kita sudah sampai di dalam ex Taman Budaya Sumatera Utara yang ada di Kota Medan. Taman Budaya ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, berada tepat di depan Hotel Grand Mercure Medan, di samping kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Medan. Seperti inilah friend, salah satu suasananya di ex Taman Budaya Sumatera Utara. Kita lihat lagi ke dalam ya friend, gedung-gedungnya, aula-aulanya dan sebagainya. Ini kita sudah di dalam Taman Budaya Sumatera Utara. Inilah dia gedung bekas taman budayanya yang sekarang pindah ke PRSU Pekan Raya Sumatera Utara yang ada di Jalan Gatot Subroto. Taman Budaya ini berdiri sejak tahun 1969 dan baru diresmikan tahun 1977. Ini salah satu gedung tempat untuk kesenian teaternya. Taman Budaya Sumatera Utara ini pindah di bulan 11 tahun 2020. Yuk kita lihat lagi ya friend di gedung-gedung yang lainnya. Ini sekarang kita di ruangan musik tradisi modern. Kurang lebih seperti ini ruangannya. Ini sekarang kita di depan pintu masuk ruangan musik tradisi modernnya. Bagaimana kondisi ruangannya? Yuk kita lihat ke dalam ya, friend. Ini dia, friend, di dalam ruangan musik tradisi modernnya. Kurang lebih seperti ini nih. Ini sudah tidak terpakai lagi. Tuh, ada banget tuh yang santai tuh. Dari Riz Medan Channel ya, RIZ Medan Channel. RIZ Medan Channel. Wah, ini ada apa nih? Ada lewang. Enggak tahu nih tuh apa. Ini habis dari ruangan musik tradisi modernnya. Yuk kita lihat kondisi di luar ya, friend. Ini
kondisi di halaman samping. Bekas kantornya. Ini gedung utamanya, friend. Kalau ada acara ataupun pameran-pameran tentang budaya, awalnya tuh dipakai tuh di sini di gedung utama. Ini gedungnya sudah tidak dipakai lagi, friend. Friend, sampai di sini dulu perjalanan kita di Eks Taman Budaya Sumatera Utara. Saksikan terus ya, friend, video-video yang lainnya di Bakitop Channel. Bagaimana kelanjutannya di video-video yang lainnya. Dan jangan lupa ya, friend, subscribe, like, comment, and share di video ini ya, friend, agar saya tetap selalu bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, friend.